Tangan-tangan. Siapkan diri, pergemaskan pagi. Bangkit ahli, bersatu hati. Jendera pilihan raya, bersedia beroperasi. PRU bakal datang lagi. Semboyannya semakin kuat didengar. Bersedialah untuk infakkan diri sebarang alasan tolak kepada. PRU bakal datang lagi. Ikhlaskan diri berjuang kerana ilahi. Semoga kemenangan dapat dikecapi. Islam memperkukuhkan perpaduan jadi real. PRU bakal datang. Serangan musuh mesti dihadapi. Fitnah cyber mesti diperiksa. Balak ahli pada pimpinan mesti dipakai. PRU bakal datang. Pesan untuk guru sentiasa diingat. Setiap sumbangan amat dihargai. Harta, tenaga, masa, idea sangat dikendak. Ya Alhamdulillah. Itulah kartu sebagai mukadimah saya pada malam ini. PAS kawasan Muar telah pun bersiap sedia menghadapi PRU yang ke-15 akan datang ini. InsyaAllah, dengan adanya jentera pilihan raya pada malam ini yang hadir, bersama-sama dengan Muslimat, Dewan Pemuda, Ulama, InsyaAllah, kita akan mempertahankan berbahagian satu-satunya don yang telah pun kita memenangi dalam PRU yang ke-13 dan PRU yang ke-12. Kita ketunang di dalam PRU yang ke-14 baru-baru ini, dan insyaAllah kita akan bangkit pada PRU yang ke-15. Mudah-mudahan dengan jentera dan persiapan awal yang kita lakukan pada malam ini, bermula pada malam ini, insyaAllah kita akan melangkah jauh ke harapan dengan mempersiapkan diri kita, mempersiapkan organisasi kita untuk sama-sama kita berhempas pula untuk memberikan kemenangan insyaAllah di dalam PRU yang ke-15 ini. Dor makanan insyaAllah menjadi target kita. Walaupun aku jur yang akan berlaku, insyaAllah kita akan mempertahankan. Kecuali apabila pimpinan atasan mengarahkan supaya tidak bertanding, maka kita kena berbuat sedih, tetap sedih. Menangis malam tidak akan berhenti. Tapi insya Allah kita akan terus berdoa. Kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala mulai pada hari ini hingga menjelang PRU yang ke-15. Mudah-mudahan dun hari ini akan menjadi milik kita. Setelah kita berhempas berjuang, kita telah berkemenangan dan mempunyai pengalaman di dalam pengurusan menghadapi masyarakat dan juga kerajaan. InsyaAllah sewaktu kita menang di dalam PRU yang ke-12 dan ke-13, dua penggal kita menang Dun Maharani, insyaAllah banyak pengalaman yang kita beri timbul, dan insyaAllah masyarakat masih lagi memandang kita dan memerlukan. Dan untuk kita menghadapi PRU yang akan datang ini, insyaAllah kita kena persiapkan jentera kita lebih awal kerana kita mempunyai matlamat untuk menang di dalam satu-satu pilihan raya ini. Kita mesti mempunyai target atau kita mesti mempunyai persediaan yang awal, iaitu yang pertama kita ada target, kita ada matlamat
yang pertama, bila kita memasuki tanah air, kita ada target untuk menang, kita ada target untuk menang, dan kita ada target untuk memenangi pilihan raya tersebut. Insya Allah, melalui jadual yang telah pun kita atur, yang telah pun kita bina dari awal, insya Allah kita akan mengatur jadual kita melalui UPU dan serupamu untuk kita mengatur strategi seterusnya. Dan beberapa syarat seterusnya, syarat yang seterusnya ialah antaranya ialah persiapan jadual pilihan raya yang kuat, yang baru, yang cukup lengkap bersedia untuk menghadapi musuh-musuh kita. Yang penting strategi kita adalah tepat sebagaimana arahan daripada pimpinan ataupun daripada arahan tuan. Kita mesti satu lawan satu. Itu adalah pesanan daripada pimpinan. Untuk memenangi di dalam pilihan raya ini, kita mesti bertanding satu lawan satu. Dan kita kena bermufakat dengan mufakat nasional dan dengan parti perikatan nasional gabungan kita ini supaya pakat baik-baik untuk menghadapi pilihan raya ini. Tak kira sama ada di negeri Johor ataupun di negeri-negeri lain, mesti satu lawan satu. Insya Allah barulah diberikan kemenangan. Dan seterusnya, faktor pengundi ini adalah sangat penting. Faktor pengundi, jumlah pengundi ataupun pengundi-pengundi anak muda, pengundi-pengundi orang tua, pengundi-pengundi wanita mesti dikenali mulai daripada sekarang. Jentera Muslimat kena bergerak dari sekarang menyantuni masyarakat, menyantuni pengundi-pengundi kita. Bermula daripada sekarang. Pilihan raya kita tidak tahu bila akan berlaku, tapi yang penting persediaan kita yang mengetahui oleh Allah Subhanahu wa Taala dan Tan Sri Muhyiddin, iaitu Perdana Menteri yang mengetahui bilakah berlaku dia berdarah. Tapi persiapan jendera kena bersiap sedia dari manusia, kena meraih bumi, kena pergi mulai dari tanah sekarang, pulaan dari rumah ke rumah, julaan pemuda, julaan muslimat dan seumpamanya bermula dari Pakistan. Dan kita juga mengharapkan supaya pengundi-pengundi baru ini, insya Allah, walaupun kita tidak dapat banyak untuk mendaftarkan ahli-ahli baru ini, tapi insya Allah masih lagi didukung untuk kita mengatur strategi ini supaya ada di antara rekanan saudara-saudara kita yang belum lagi mendaftar, insyaallah masih ada lagi masuk untuk mendaftar diri dan seterusnya mengundi di dalam pilihan. Dan seterusnya, teguhkan perpaduan di antara pimpinan dan juga ahli. Teguhkan perpaduan di antara mufakat nasional, di antara perikatan nasional. Jangan ada perkelahian dan pergaduhan, sebab apabila kita berkelahi, maka bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Maka inilah sangat penting di dalam pidana. Kena bersatu hati. Ada yang terpaksa mengalah, terpaksa mengorbankan hati kita apabila kita tidak dapat berkali, tapi mudah-mudahan dan insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala supaya kita dapat mengekalkan pertandingan pun maharam insya Allah. Dan seterusnya, peranan media massa sangat penting. Kerana sekarang ini kita melihat bagaimana fitnah yang sekarang ini dijalankan oleh pihak-pihak musuh yang sentiasa mengancam berat kerja pilihan raya, terutamanya parti kita. Dengan berkat kesabaran dan istiqamah, maka insya Allah kita akan terus mengatur jentera kita menghadapi pilihan raya. Jadi diminta kepada anak-anak muda
terutama yang mahir dengan IT, yang mahir dengan kemasan ini, hendaklah tampilkan diri untuk membantu dan kepentingan rakyat. Kerana suasana sekarang ini, media massa memainkan peranan yang penting bagi menangkis serangan-serangan rusuk sama ada berbentuk media massa di dalam WhatsApp, di dalam Facebook dan seumpama, yang insya Allah dengan ilmu-ilmu kemahiran ini mudah-mudahan akan dapat menangkis segala permasalahan. Dan seterusnya, kita mesti mempunyai sumber tuan yang cukup kukuh bagi menghadapi jalan. Dan pada malam ini insya Allah pelajaran dana raya akan dilakukan sebentar nanti. Dan insya Allah infakkanlah harta benda yang ada dan pada hari ini bersama-sama untuk memenangkan PRU bagi PAS kawasan rumah ini insya Allah. Dan akhir sekali ialah faktor calon memainkan peranan yang penting. Insya Allah dalam yang sudah ada di kawasan wangi, tak tahu sama ada orang muda ke, orang tua ke, dan sebagainya, tapi insya Allah apabila mandat daripada jemaah, maka kena akur semua, sama ada pemuda ataupun orang tua ataupun ulama, insya Allah. Dan akhir kata, sekiranya andai kata PAS tidak dapat bertanding setelah kita berhempas pula kota ini, dan setelah kita melancarkan jentera pilihan raya pada malam ini, tiba-tiba arahan daripada atas memberikan laluan kepada rakan-rakan kita sebagaimana yang berlaku di negeri Sabah, maka walaupun kita sedih, walaupun kita meraung dan sebagainya, maka terpaksa mengorbankan jiwa raga dan perasaan kita. Tapi insya Allah perjuangan kita ini bukan perjuangan yang dekat. Perjuangan kita ini adalah merupakan perjuangan yang jauh, yang insya Allah akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berwarak kepada pimpinan, kerana pimpinan ini yang akan memandu kita. Mudah-mudahan dengan kita berwarak kepada pimpinan yang ada ini, dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bermunajat, kita bersolat hajat dan berdoa terus supaya Dhul Ma'arij ini dapat kita tandingi insya Allah. Mudah-mudahan inilah yang kita kehendaki. Sebab Dhul sahabat kita yang telah dimenangi itu kita tidak boleh bertanding. Yang kita boleh bertanding ialah di kawasan yang dimiliki oleh parti PAN ataupun parti ini. Maka insya Allah inilah peluang yang kita ada. Jadi mengharapkan kepada sahabat-sahabat supaya bersabar, kerana sabar ini adalah merupakan separuh daripada iman. Jangan diungkit sempit ke silam, pesan untuk guru digegang erat, penyatuan umat bersama Islam, bahagia kita dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Kalau ada yang berhormat dan terkecil berjaya macam saja, alhamdulillah. Syukur Allah SWT. Calon muda ataupun calon tua, siapapun calon, kita teruslah khidmat untuk memastikan kemenangan Dhul Ma'arij ataupun paling mua insyaAllah. Sebelum kita meneruskan ucapan pengarah jabatan raya kawasan luar Ustaz Adha bin Sulaiman, saya kira tak elok lah kalau anak muda tidak berada di balas pantun daripada ayah muda.
Ini berpantau ya. Wajah diisi sepenuh pola ayat menyimpah ke jalan raya. Banyak tiada di anak Allah agar mereka masuk dan raya. Ayat menyimpah ke jalan raya basuh diri sambil bersalawat agar mereka masuk dan raya. Mari bersama kerja buat di kau semua insyaAllah. Takbir. Selalu boleh nak menang buat salam tadi. Yang berputih saya jangan itu banyak tadi. Allah Allah tiba suara orang lama. Alhamdulillah Allah SWT. Dan ini saya ingin perusahaan Habib Sulaiman pengarah jalan karaya kosong memberi kalimat, memberi sedikit ucapan dan memberi sedikit tausiah peringatan sebenarnya jentera karaya atau maju sebagai jentera karaya pasal semua biar berpikir maju sejuta dan mempersilakan kecuali ada dua tempat sebagai pelayan dari pada tuan.
yang seterusnya. Pada malam ini kita melancarkan ketua pilihan. Kita melihatkan komitmen daripada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir walaupun hujan. Alhamdulillah, terus menerus hadir. Itulah. Jadi keberadaan kita di medan ini, walaupun kita bertanding, kita tidak bertanding, dakwah kita kena teruskan. Apa yang diperkatakan oleh kepimpinan kita, terutama di peringkat pusat, kita jangan tercinta. Dakwah kita teruskan, siapa pun mereka, di mana pun kekuatan mereka, tetapi kita perlu berusaha untuk memainkan peranan selaku abad yang ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan mai yuridillahu khairan yufaqihu fihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala nak kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala akan nampakkan ke dalam kehidupan ini barakallahu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo mengharapkan sekali lagi kedatangan kita pada malam ini tuan-tuan menjadi pembakar semangat untuk kita terus melangkah ke arah depan, terutama untuk mengendalikan N15 P146 iaitu mahar ini. Boleh tuan-tuan? Boleh. Kita bertanding bahkan tenaga kita, kawan-kawan kita dari Palestin Barang, tolong sahabat kita di mahar ini. Mudah-mudahan mahar ini kita dapat kawan seperti mana yang didamkan oleh lepas baik sekali kemenangan kemarin. Tentang calon ni insyaAllah kita lakukan. Tuan-tuan atur saja siapa calon ni. Jangan lagi lebih suku daripada kuat tuan-tuan yang mana kita kena atur dan walaupun kepada kecubinan ni. Seterusnya program tarbiyah kena perkasakan. Seterusnya program-program yang dekatkan dengan kami insyaAllah kita akan laksanakan. Yang mana kita tahu kekuatan kita tidak seberapa kuat, tetapi bila kita bergantung dengan amno dan bersatu, kekuatan itu nampak dan jelas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemenangan insya-Allah. Itu tuan-tuan, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Usaha senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan tak pernah kalah, itu banyak kali kalah dan itu baru dua kali menang tuan-tuan. Ada kawasan lain tidak pernah merasakan nikmat kemenangan di negeri Timur ini. Mudah-mudahan pada perayaan yang akan datang kita akan menangani semula N15 hari. Dan kesempatan ini tuan-tuan, kita saya ingin mengumumkan tahun ini kita ada dua kumpul yang bernilai RM10 dan RM10 ada di kontor sebelah sana. Untuk itu membina satu di atas menemani ini yang itu pusat pentadbiran Jabatan Pilihan Raya PAS Kawasan Muar. Diharap tuan-tuan boleh menyumbang dengan RM10 atau RM10 ataupun dengan pelancaran dana pilihan raya nanti kita akan edarkan tahun nanti. Dan itu perlu tuan-tuan dan tuan-tuan memberikan sumbangan seberapa ikhlas demi untuk mendapatkan agama putih Muar. Dan setelah tuan-tuan ada banyak Ustaz Azman yang dibawa ke macam-macam barangan tadi. Minta tolong kita tengok-tengokkan apa yang masuk kita ni. Empat pertengahan yang ada tadi ni kan, mana yang kuat di mana tu boleh beri hasil daripada mungkin tempatan di Terengganu kan baru tersebut. Mudah-mudahan boleh kebaikan insyaAllah. Maka dari ini, itu saja yang saya ingin menyatakan. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Mudah-mudahan kita aman jajah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga insyaAllah kita akan mendengar tauhid yang bermakna daripada Ustaz Azman di Sabari. Dan mudah-mudahan kita boleh gunakan tempat kita dan menjadikan kita lebih semangat dan lebih sehat lagi menjalankan kerja-kerja kita lagi. Jadi terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Terima kasih kepada Ustaz Abadi Sulaiman di atas peringatan dan taujihan tanggungjawab kita selaku calon PAS
pimpinan kawasan Dewan Pemuda Dewan Musiman dan seluruh Dewan Menang mesti mempertahankan kemenangan kita yang telah kita menang, yaitu Tun Mahal. Saya melihat di jalan saya Musiman, di depan saya Ayanda Pemuda dan saya kiri sepatutnya Musiman, saya kanan adalah Muslimin. Namun apapun tidak ada masalah, apa yang penting kita bersatu hati mendengar amanah daripada yang diperkuat itu tadi, mengumpul bersama, mengumpul kita terus mengekalkan, terus berusaha, terus berkarya, dan terus mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada masa lagi, jangan pada jam kita beberapa sekarang ini. Kita terus berjuang memastikan kita tidak ada masa segeranya berlaku PR ke-15. Jadi dengan ini saya support apa yang saya sampaikan untuk merasmikan pelancaran dana penyelaya sebagai majlis pelancaran jentera PR 15 pasal 1. Dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan. Itu tanda kemenangan insyaAllah. Kejatuhan itu juga masih jangka. Angin dia terganggu sampai ke Johor insyaAllah.
kasi pada Ivy yang mempersediakan atau mempersembahkan montaj daripada pas-pas semua. Tapi hari ini menjemput taujihat dan penyerangan dan terus memberi semangat kepada seluruh jentera dan raya pelaku pemuda sepas-pas semua, kepada Dewan Muslimah, kepada Dewan Pemenang, kepada Dewan Pemuda, kepada seluruh jentera-jentera dan raya. Semoga kita terus pada hari ini terus berbangga pada perjanji untuk memastikan kita terus menang, menguasai dan terus memimpin dan terus memerintah di Parlimen Muar ini insyaAllah. Dengan ini saya menjemput Al-Fatih Ustaz Asmadi Syafal untuk menyampaikan ceramah dan terus memastikan majlis lancaran jentera PRU 15 plus kuasa semua. Majlis menjemput dan mempersilakan Tanbih. Kerja keras, kerja yang tidak harus. Mesti
Espanya masuk. Pas disimpan untuk menyaksikan Islam di tengah-tengah masyarakat dalam usia 70 tahun. Allah mengatakan dan tiga dan ujian-ujian yang sangat banyak di semua kita. Ada ujian di kalangan orang-orang lama. Ada ujian di kalangan anak-anak. Ada ujian di kalangan muslimah-muslimah. Dan ujian itu yang menjadikan bahasa itu rasat dan bahan. Dan maka menghadapi ujian daripada Allah SWT dalam usia 70. Renang ketika usia pasti tak pernah Tuhan itu. Orang menuduh pakai kuas lebih jahat daripada komis. Kenapa orang lepas dia jahat daripada komis? Komunis dan asas dan primauzi. Kalau makanan lain yang mengajar agama itu canggung kepada masyarakat, dan bersamakan lepas dia berjuang untuk menegakkan agama. Alhamdulillah, Allah tidak membatalkan perjuangan Islam. Malah nanti kita tetap berdiri dengan baik dan kita dapat melangsungkan perjuangan hampir 70 tahun. Tahun 70-an timbul tuduhan baru pasti baru ajar kerana Pak Tipah nak berlaku perpecahan masyarakat, kerana Pak Tipah nak berlaku sebuah yang berkembang, kerana Pak Tipah rasa melihat ini berlaku di sekitar tahun 70-an. Alhamdulillah, kita makin menambah keadilan daripada hari ke hari. Masuk tahun 80-an, ujian makin hebat. Tahun 80-an, Basuk Jaya menghantar 14 orang syuhada dibangun kembali, menandakan kepada kita agar sangat mati berjuang untuk menegakkan agama. Iman nasyur wa iman syihayah. Sama ada Islam itu benar ada empat isi. 14 orang syuhadat percaya dikirimkan ruh kepada Allah Ta'ala tahun 80 berjuang untuk menegakkan agama. Ini antara pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh Pak Ustaz sebagai siapa. Kalau tengok kepada pengalaman bagai kami keluar untuk menyambut kesempatan, kehilangan politik itu senang, media masa dikuasai oleh pemerintah, harta benda tak dimiliki oleh pemimpin kelas, tetapi Allah menyebutkan pula Allah menyebut وَإِذَلْتُ بِالْكَرِينَ كَفَرُ يُسْبِكُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَنْكُرُونَ وَيَنْكُرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ingat wahai Muhammad, musuh merajam untuk menangkap, membunuh kamu, menghalau kamu daripada kampung halaman. Mereka merajam, Allah juga merajam, dan perancangan Allah mengatasi daripada segala perjalanan. Itulah batu Islam sebenarnya yang telah melalui perjalanan yang panjang dengan ujian yang sangat banyak daripada Allah SWT. Dan kita kena selamat dalam pengalaman kita 70 pas telah persendiri, pas telah bertahanan dengan kumpulan lain, pas telah ta'awun dengan kumpulan lain. Pengalaman 70 tahun kita pernah bersama bangsa nasional ketika tahun 60-an, pas telah bersama angkatan berpadan umat Pakcik Melayu semangat tak pernah berjasa dan hangat. Pas telah pernah bersama dengan barisan pasukan
bersama dengan Pakatan Rakyat, PAS juga pernah bersama dengan Gagasan Sejahtera, PAS pernah bersama dengan Muafakat Nasional, dan untuk diadili yang akan datang terpedang kepada Allah atau keputusan kepimpinan dalam diadili yang akan datang. Kita pernah bersama, kita pernah bersama, dan keputusan yang dipilih seluruh ulama agar patuh dalam keadaan baik, patuh dan doa dengan baik, kerana PAS meletakkan kepimpinan ulama sebagai kepimpinan utama kepada waktu Islam sampai siap. Dan kita mesti menyedari di hari yang ke-14 semua parti politik diizinkan oleh Allah untuk mengikuti pegangan Terengganu dan Kelantan diberi oleh Allah kepada parti Islam sampai siap. Bahagian Polis diberi oleh Allah kepada UMNO dan Barisan Nasional, tetapi negeri-negeri lain diberi oleh Allah kepada Pakatan Harapan untuk memerintah di negara-negara. Semua pemerintah di negara masyarakat yang melihat dan yang mendengar. Sebab itu bagi Islam sebenarnya janji kemenangan pada Allah di Terengganu dan Kelantan, kita cuba melaksanakan manifesto yang terbaik. Walaupun manifesto bukan daripada kitab suci, tetapi janji wajib dilaksanakan oleh kita yang berpegang kepada ajaran Allah Subhanahu wa Taala. Dan Islam yang diperjuangkan oleh PAS, Islam yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu fis-sayyi'at, wahai orang-orang yang beriman, masuklah segala amalan kamu ke dalam kitab. Masa telah terlepas di macam-macam lagi, ada jenah tarbiyah, ada jenah pendidikan, ada jenah ekonomi, ada jenah da'wah, ada macam-macam jenah termasuk dan jenah setia. Karena Islam yang dibawa oleh PAS, Islam yang syur, yang merangkumi semua perkara, dan kita tengok kepada parti-parti lain, mereka tak menyeluruh sebagaimana menyeluruhnya dari yang ada kepada parti Islam sebelum siapa. Pengalaman kita cukup banyak menghadapi suasana politik negara dalam keadaan PAS pernah menang di beberapa negeri, dan ada kali yang PAS hadap selepas daripada dulu orang menganggap orang pakai serang, orang pakai jubah tak mungkin mengubah, tak mungkin mereka, kerana pemikiran rakyat yang diajar oleh penjajah. Penjajah mengajar kepada rakyat semasa merdeka dulu agama, suku, politik, hal masjid, hal surau, hal tanah wakaf boleh dicapai oleh organisasi. Urusan negara, urusan ekonomi, ulama tak kecil hutan ini dikanakan oleh penjajah yang dipahami dengan pahaman sekuler, yang memusnahkan Islam daripada politik. Dan kita mesti menyedari memisahkan Islam daripada politik merupakan ajaran agama Kristus yang disebut oleh orang-orang Kristian dan kita Injil oleh kembali serahkan urusan agama kepada Allah, urusan pemerintahan kepada rakyat. Ini ajaran Kristus yang ditanam kepada orang Melayu lepas merdeka, memisahkan Islam daripada politik. Bila Islam dipisahkan daripada politik, tengok apa yang berlaku kepada negara. Ekonominya tak menentu, hukum hakamnya tak menentu, undang-undangnya tak menentu, sistem pendidikannya tak menentu, masyarakat makin jauh daripada agama Allah Subhanahu wa Taala. Seorang penasihat Inggeris yang bernama Dr.
orang pernah mengeluarkan pidato. Mana-mana negara dan dijajah oleh penjajah. Penjajah tidak akan balik secara percuma. Kecuali penjajah berjaya melatih anak-anak negara tersebut untuk meneruskan kerja penjajah. Tahun 57, ketika negara melakukan kemerdekaan, masa itu tak ada pemimpin yang bernama Beer, tak ada pemimpin yang bernama Jones, tak ada pemimpin yang bernama Richard. Tetapi pemimpin sebagai banyak nama-nama yang ada pada hari ini, tetapi mereka memahami ajaran penjajah lebih daripada ajaran. Maka sebab itu 63 tahun, hampir negara ini dikuasai oleh golongan sekutu. Dan kendaraan berjuang begitu lama untuk memerdekakan negara, membebaskan negara dengan berdasarkan kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tertunggal sekulir 63 tahun, tiba-tiba naik kumpulan liberal untuk mereka. Kita rasa sepuluhnya tak bahaya. Naik liberal lebih bahaya dari persepuluh. Dia beri kesempatan menentang negara 22 bulan. Rakyat mengasihi kepayahan yang amat sangat. Dalam masa 22 bulan mereka menentang negara dengan berbagai perkara yang menyedihkan orang Islam. Dengan perkembangan Islam semakin susut, dengan jenayah maksiat semakin naik selama 22 bulan yang sangat membimbangkan orang Islam. Alhamdulillah, pemimpin dari pemimpin Islam daripada Bas dan juga Anwar terutamanya melihat apa yang berlaku, menyedari kesilapan yang telah kita lalui oleh kerana kita berpecah, tak pegang pada Islam yang sebenar. Maka Allah menghukum orang Islam. Orang Islam penyerang 55 berjaya ditewaskan oleh musuh 35. Karena musuh itu bersatu, Islam itu berpecah. Inilah perkara yang ditahu oleh Nabi ketika hijrah di pertemuan ini. Firman Allah Ta'ala, wa atasmu bihablillahi jami'an wa la taqrabu. Berpegang teguh dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Aus yang bergaduh ratusan tahun percaya disatukan oleh Nabi di atas nama Islam dengan penyatu yang ada kepada Aus dan Khazraj. Islam diberi kekuatan kepada Allah, bukan sekadar percaya mempertahankan Madinah, malah percaya menjerunkan kerajaan Rom dan Persia, dua buah pasukan besar yang ada pada hari itu. Oleh sebab itu, kita nak kita bersatu di atas nama Islam, kemudian atas nama lain, di samping kita menerima orang-orang yang bukan Islam, yang mempunyai hati yang baik untuk melihat Malaysia maju dan keadilan berdaulat di atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tugas kita bukan tugas yang kecil, tugas yang besar. Pemimpin mengharapkan supaya kalau boleh diadu yang akan datang satu lawan satu. Satu lawan satu. Dapat mudah terbukti beberapa PRT yang berlaku yang lepas, bila berlaku satu lawan satu, Allah kurniakan kejayaan kepada kita. Kita yang dia satu lawan satu, tempat yang pas bertanding, Amro dan pati-pati lain akan menyokong kita dengan sepenuh hati. Tempat yang Amro bertanding, pas akan membeli bantuan yang sekuat mungkin, supaya Malaysia dan adu yang lebih mudah. Pakatan Nasional akan menguasai politik negara, insyaAllah. Kalau ada penyatuan yang baik, tak mustahil kita boleh menguasai politik negara dan Putrajaya dikuasai oleh Pakatan Nasional, insyaAllah. Oleh sebab itu, perkara yang mesti dipahami oleh Allah. Dan juga saya mengingat, sekalipun ada muafakat nasional, pasti
boleh bergantung kepada kekuatan Romawi. Jangan bahas kita boleh menang kerana kekuatan Allah. Kita boleh menang kuat kerana campur dengan bersatu. Kita boleh menang kuat campur kumpulan lain. Pasti ada kata ini. Pasti ada kekuatan pribadi untuk melayakkan kita mencapai kemenangan di atas semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, kita percaya membentuk pakat perikatan nasional. Kerajaan yang baru kita bentuk beberapa bulan yang lepas. Walaupun ahli parlimen kita 18 hari, insyaAllah ahli parlimen ini harap tak terbuat bakal. InsyaAllah dapat melahirkan ini tak lagi. Walaupun ditabur jutaan ringgit kepada mereka, ada kumpulan lain saya tak boleh dicari. InsyaAllah pasti akan lagi. Kalau kita beri berbaikat di atas nama Allah dan Rasul yang tak berlaku kepada pati-pati lain, apa makna baik? Makna baik ahli jadi setia antara kita Allah dan Rasul. Maka pemimpin-pemimpin yang akan lalu, insyaAllah tidak akan menggadaikan prinsip dan maklumat untuk naik daripada perjuangan menegakkan agama Allah sekalipun. Saya pernah menjadi wakil ini tahun setelah pasirah dan saya berbayar. Walaupun sekarang saya tak jadi wakil lain, baiklah tahun 99 meninggal kita yang sangat menakutkan kita. Untuk kita lagi dari perjuangan, saya ingat baiklah tahun 99. Saya yang bernama Azman Sabawi bin Akurani yang diamanah kabar kandil dan rasa agar diri terganggu. Demi Allah, wallahi wa billahi wa tallahi, jika saya menyeleweng daripada kamis, saya bersedia dilaknat oleh Allah, oleh malaikat-malaikat Allah dan seluruh makhluk yang dapat melaknat akan kami. Bukan banyak mana, bukan masa jadi pemimpin utama saja kita berbayar. Malah tak ada pemimpin utama pun kita berbayar. Dan saya pun kita berbayar kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadatku, sembahyang ada semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan Islam itu pasti cukup. Pasti melaksanakan beberapa perkara. Yang pertama, menambah keahlian bahasa. Selama ini kita tangan kita nak tepat pada ini punya kok bertukar menjadi ahli. Dan kita nak keluar ke kita, isteri kita, suami kita, anak-anak kita, pak saudara kita, jikan kita, kalau boleh bersama kita bagi Islam sebelum siapa. Yang kedua, daftar memilih. Daftar memilih ini buat sekarang. Kita yang ada sesuai dengan jumlah yang ada, yang tak boleh memilih dalam mana lagi sekarang. Kalau belum cukup umur itu hal lain. Yang dah cukup 21 yang terdaftar dalam mana, walaupun ada negara-negara merancang 18 tahun secara automatik, tetapi tak jalan. Tak jalan. Kalau berlaku PRU yang terdekat, 18 masih tak boleh mengundi, 19 masih tak boleh mengundi, 20 masih tak boleh mengundi. Hak boleh mengundi 21 tahun ke atas yang terdaftar saja. Kita perlu kepada jumlah pengundi yang ramai. Bukan setak dunia haram. Kalau boleh kita nak banyak lagi di balai. Dan insyaAllah kami di PKP akan berjuang untuk menambah kursi bagi Dewan Pimpinan Negeri Johor, insyaAllah. Kita yakin dan percaya dengan apa yang baik, Allah akan memberi kekuatan dan kemenangan kepada kita masa tenggaya yang akan. Maka antara menambah keahlian bahasa, kemudian menambahkan jumlah
kemudian mengumpulkan keuangan. Mana mengucap telancur keuangan saya. Lepas di telekong. Kami di Terengganu. Duit tak dapat banyak. Orang kenal. Orang duit. Tapi kami buat tabung daripada bulu. Macam-macam tabung yang kita itu. Dua bulan sekali kita buka. Sekali buka. Adalah sibuk bagi satu calon. Kumpul semua sekali. Tidak ada calon yang sekarang. Yang mempunyai kira puluh-puluh ribu. Kalau mereka berjalan sepenuh masa. Bukan dikaya tidak pernah raya saja. Menyambung sepenuh masa. Untuk melihat keuangan kita itu. Boleh berlanjir hangat dengan raya. Untuk kita telah bertugas dengan sesuatu. Maka bermula daripada sekarang. Kita mesti mengumpul dalam. Setiap UGM pada kurang ada 5,000. UGM yang merangkumi beberapa calon. Unit daerah mengundik. Kenyata pada kurang 5,000. 6,000, 7,000, 8,000, sampai 10,000. Semua arahan dibuat di pihak negara. Supaya kita ada kekurangan dan kesesat. Untuk hadap dan raya yang akan datang. Saya berjalan seluruh negara sekarang. Antara soalan untuk orang kaya. Agak-agak yang bila tak dihargai. Agak-agak yang bila tak dihargai. Esok dan raya bisa. Agak-agak yang senangnya, agak yang bila. Dan film ini dia biasa tak tahu. Tengok keputusan dihargai. Kalau perikatan nasional yang menang, maka cepatlah duduk agak yang dihargai. Kalau warisan yang tak menang, mungkin hanya terdapat sikit atau strategi supaya senyanyi lebih sesuai. Tetapi saya nak beritahu, kalau berlaku pembubaran parlimen, Oktober, November dan Disember, hanya berlaku pihak parlimen. Tetapi kalau lambat, sampai kepada bulan Jun tahun, mungkin akan berlaku pembubaran kerajaan negeri sekali. Kerana tak matang untuk kita. Sebab itu cara kita jaga yang terlalu. Sama ada bulan 10, bulan 11, bulan 12. Januari, Februari, Mac, April, Mei dan Jun. Dan satu-satu. Jumlah yang sangat dekat. Tarikh yang sangat lambat. Untuk kita hadap negara ini. Cuma kepimpinan kita buat keputusan. Apa-apa yang sok, PAS Pusat dan Syuruh Perdana akan buat. Kita tak boleh bincang sama kita. Kita nak pahami, kita nak pasir budak, kita nak pahami, kita nak pahami. Itu bukan kerja di dekat calonan, dan bukan kerja di dekat kawasan. Pusat akan buat keputusan. Termasuk anda juga pusat akan buat keputusan. Mereka tak boleh mencadangkan sama-sama mereka daripada bawah. Atas akan buat keputusan. Dan saya nak daripada PAS, antara perkara yang paling penting sekali, ada samitnya wakatuk. Kami berdua dan kami faham dengan sebarang keputusan yang dibuat oleh KPM. Untuk mencadangkan PAS. Sebuah parti yang dan ahli-ahli kita ni ada pengisi yang dalam. Ahli PAS ada yang baru. Ada yang lama. Saya menggalakkan 10 perkara ini. Yang belum ada kepada ahli PAS. Yang pertama. Mereka yang mesti yakin Islam akan. Yakin Islam akan. Disebut oleh Allah dan Quran. Ala inna nasallahu karim. Pertolongan Allah ada hamba kepada kamu. Wala yansurannallahu man yansur. Innallaha ala kawiyyin aziz. Orang duduk kamu. Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Allah akan menolong kita. Yang kamu letak kita yakin. Jangan kita tak yakin.
Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan suatu perkara dengan kun fayakun, Allah Ta'ala boleh buat. Maka yang pertama ketiga islah akan yang kedua yakin perjuangan kuas pada itu. Kita kena yakin apa yang dibawa oleh ulama kita ni betul, siasatnya betul, kaedahnya betul, sistem pendidikan anak-anak pasti kita betul, sistem kemajikan yang kita buat itu betul. Jangan kita tak yakin kepada perjuangan itu. Kita kena yakin apa yang pas perjuangan itu betul dan terbaik. Nak pandai kumpulan kumpulan yang lain, insyaAllah kami berhenti. Bukan setakat mereka bercakap di pentas saja, malah mereka merujuk kepada empat unsur yang penting: Al-Quran, hadis, ijma', ulama dan kitab. Maka sebab itu kita yakin pas ada perjuangan yang sangat penting. Yang ketiga, masuk yang lama Allah mengajar kepada kita dengan istiqamah. Yang ketiga kena ada istiqamah. Allah Ta'ala tak pernah menawarkan nak tengok kamu istiqamah ke mana. Kamu istiqamah sabar ke tidak menanti kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Ada umat yang berjuang lebih lama daripada kita. Nabi Nuh 150 tahun. Nabi Muhammad menegakkan kerajaan Islam Madinah ketika usia baginda 53 tahun. Baru terbentuk kerajaan Islam Madinah. Bukan masalah. Maka istiqamah sangat penting kepada kita. Menang kalah apa sekalipun, istiqamah ini namun. Apabila orang-orang Madinah mari berbaiat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara banyak orang-orang Madinah senang susah menang kalah wajib pesan Allah dan Rasul. Senang susah menang kalah wajib pesan Allah dan Rasul. Kita nak istiqamah dan perjuangan. Berlaku di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang hamba Abi yang bernama Khabbab bin Arq. Diseksa dengan teruk oleh tuan. Dia mengaku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mengapa kamu tak berdoa kepada Allah supaya Islam menang setiap waktu? Tidakkah doa kamu Tuhan tak tahu? Mengapa kamu tak berdoa kepada Allah? Mewakil ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketua yang kabar, Allah kokoh dan tak tahan sabar. Allah tak kenal baca Allah zaman dulu. Ada yang indah kepada yang terlebih sampai tubuh terpeluh. Ada yang sikap
Tuhan itu. Bila kita ambil alih kerajaan kepada Muafakat Nasional, saya sangat memahami perasaan pasti Johor. Orang fikir terpinggir, orang fikir yang meletak di tepi, orang tak pelik kerana yang putih dapat tak dengar di Johor. Kita yakin dan percaya Allah nak beri pahala yang sangat besar pada kita. Ulama di Muslimat yang baik,
kamu tuh itu musliman yang kena baik, kawasan dengan dunia yang kena baik, dunia dengan dunia yang mesti baik, dunia yang dengan calonan yang mesti baik, dan kawan-kawan kita sedikit yang kita kena baik, dan kawan-kawan daripada Allah yang kita kena baik, maka perpaduan dan kebaikan itu yang menjadikan kita satu hati untuk berdepan yang musuh dan yang gaya yang akan datang. Kemudian yang ke-10 yang paling penting di sini. Disiplin. Apa kemudian bukan disiplin? Dengan menepati masa. Dengan menyiapkan kerja. Dengan hati program-program yang dianjurkan oleh hati. Maka disiplin sangat penting. Orang yang punya amanah. Dan saya telah amanah sebab itu. Kalau ini kita menurut aku, secara terbagi. Tak ada pemilik. Tahun depan ada pemilik. Orang pegang jawatan tertipu amanah yang baik. Disiplinkan supaya sifat yang ada pada kita ini, Allah akan memberi kejayaan kepada kita yang gaya dan akhirnya. Alhamdulillah. Dengan perkembangan bakdaku sekali, Allah bah tak takut agak dianggur keindah insyaAllah. Kita tak takut pada Alu Kelimullah. Karena kita yakin di Alu yang Kelimullah, InsyaAllah kerajaan akan dikuat untuk hadap masa yang akan datang. Akan bersama dengan Pakatan Harap Nasional ataupun Muafakat Nasional. Kita akan bersama kumpulan selagi tak ada keputusan baru yang dibuat oleh kepimpinan di mereka. InsyaAllah perkembangan hari ini sebagai anwar istihar. Dia cukup datuk. Cukup datuk. Tapi dia tunjuk yang itu satu. Acak kali dah, dia kata cukup. Kebetulan dari tuan aku, tuan sehat. Kita doa dari tuan aku cepat. Dan insyaAllah, bagi dia semua balik. Tidak mustahil. Lepas di arah ini sama. Saya akan mengajak tuan. Dan patut mengatakan bahawa sekarang masa terbaik untuk bubar. Maka sebaik tentu lepas misi bersama dengan sebarang kelengkapan insyaAllah. Dan saya hanya tidak percaya kali ini insyaAllah. Muka setakat kita boleh hantar 18 orang di Parlimen. InsyaAllah kita boleh hantar 40 orang di Parlimen. Muka setakat 5 orang menteri dan 3 orang menteri. InsyaAllah lepas ini belasan puluhan insyaAllah mampu tunjuk potensi prestasi yang baik di peringkat negara insyaAllah. Saya ucapkan tanya kepada Bas Osama yang berjaya membuat program pelancaran jentera penang air. Mudah-mudahan jentera yang terlancar pada malam jentera yang bersama untuk memimpin amanah yang sangat. Marilah kita bersih. Program kita malam dengan tiga kali kita melakukan takbir membesarkan Allah SWT. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada semangat rasa pilihan raya berlaku di bidang masa sekarang. Jentera PAS semua pada hari ini, pada malam ini terus bermunajat. Dan hari ini insyaAllah seluruh jentera pilihan raya PAS semua berikram dan berbaik. Saya menjemput seluruh Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, Dewan Ulama, Ajudan Kuasa, Waskawasan, JPC, dan seluruh kami ketua-ketua calon yang ada calon bersama dalam Dewan ini untuk sama-sama kita berikra dari ketua lori pengarah Jabatan Pilihan Raya Waskawasan. Sebelum ini saya mengirimkan seluruh jentera boleh masuk dalam Dewan. Saya rasa berkira di sini untuk kita membuktikan bahawa perpaduan dan ukhuwah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kesatuan dan ikrar kita ini memberi kemenangan dan menggerakkan musuh
dan menjatuhkan musuh-musuh pada pelaku kriminal pada bidang emas, insyaAllah. Silakan. Jadi saya kira semua boleh bangun dengan lapas yang mulia. Tapi banyak yang berkira ya. Jadi sejak pun ada hal, silakan. Silakan di orang pemuda, di orang muslimat, dan yang berangkat, yang tepat, dan seluruh ayah hati yang baru masuk pas. Adik sejen terlalu yang lama. Silakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagusnya kami. Petugas-petugas. Parti Islam Indonesia PAS. Kawasan Muar. Dengan ini. Berikrar dan berjanji. Setia amanah dan jujur untuk membantu dan menegakkan kemenangan Islam di tepas kawasan Muar pada pilihan raya umum ke-15 dan mematuhi arahan pucuk pimpinan. Sama ada kami suka mahupun tidak, serta mengharapkan keredaan Allah semata-mata dalam setiap tindakan. Wallahi wallahi wa billahi. Dengan ini kita mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Azman Syabawi dan seluruh jentera dan seluruh Dewan Muslimat, Dewan Ulama dan Dewan Pemuda dan seluruh jentera cawangan-cawangan. Moga-moga terus malam ini kita berpunaja. Kita pastikan dengan baik adik terbagi. Kita yakin kemenangan PAS kelas semua pada pilihan penyelitian. Dan akhir kalam dengan tasbih kapal surat Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, sebelum itu saya yang muslah ini bayangkan kesembari di datang sana berusaha ada daftar pemilih. Walaupun kita tidak sudah daftar, anak-anak kita boleh bagi IC ataupun nomor IC dan insyaAllah boleh daftar pemilih dan kita ada di baju semana jentera pengeraya kawasan dan boleh daftar untuk mendapatkan